Ineke tiba di gedung KPK Selasa pukul 9.40 menit. Ineke diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Rahmat terkait dengan dugaan suap Kalapas Sukamiskin Bandung. Selain itu, Ineke juga diduga ikut membantu suaminya, Fahmi Darmawansyah, menyuap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein. KPK menduga Fahmi memberikan suap berupa 2 unit mobil dan uang kepada Kalapas Sukamiskin untuk mendapatkan fasilitas mewah di sel. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Wahid Husein selaku Kalapas Sukamiskin, staf Lapas Henry Saputra, dan penyuap yakni Andi Rahmat dan suami dari Ineke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah.